Oke guys, ini Aerio Queen. Ini kita mau perbanyak kondisinya darat. Jadi kita perbanyak dalam kondisinya darat ya. Jadi kalau mau kita perbanyak itu yang paling pertama kita nyarinya Aerio yang udah ngeklam kayak begini nih, udah ngeklam, titik tumbuhnya udah banyak nih. Tuh, ini satu, dua, tiga, di tengahnya lagi ada lagi, cuman nggak tahu udah bisa dipisah apa belum. Nah sekarang sebelum kita perbanyak itu kita bersihin dulu nih, kita bersihin dulu, bersihin dari media tanamannya. Jadi kalau saya bersihinnya disemprot. Akarnya udah banyak. Nah, ini udah dibersihin, tinggal cabut-cabutin daun-daun yang nggak perlu lagi, yang udah tuanya. Nah, ini nanti tinggal kita pisah-pisahin. Misah-misahin ini pelan-pelan, nggak tahu ini satu klum jadinya berapa ini. Nanti kita pisah-pisah, dia jadi berapa tanaman. Jadi misah-misahinnya biar gampang sambil direndam air. Ini akarnya dibuang sebagian nggak apa-apa. Guys. Misainnya pelan-pelan nyampe dia dapat akar. Begini cari selaknya. Cabut. Di
bisa bisa cari selak-selaknya aja, bagian mana yang bisa dicabut sampai dapat akarnya. Hati-hati. Sambil direndam, guys. Ini dapat satu. Satu. Ini air RO. Saya kasih vitamin B1 rendam. Ini kita pisah-pisah. Cari lagi bagian yang bisa dipisah. Dua bagian. Oke guys, gitu guys, dipisah-pisah aja dulu. Ini saya skip dulu, nanti kita lanjut lagi. Guys, udah selesai dipisah-pisah. Tadi dari satu klum tadi saya belah jadi 10 bagian, 10 tanaman. Hasilnya jadi 10 tanaman dari satu klum tadi setelah saya bagi-bagi. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Jadinya 10. Sekarang kita nyediain media tanamannya. Ini kan karena saya buat komersil, jadi media tanamannya saya pakai yang lembut, yang gampang dibersihin. Kayak tadi contoh yang video sebelumnya. Saya cuci kan, dicucinya gampang tuh, akarnya gampang banget bersihnya. Jadi tujuannya itu saya pakai media yang lembut. Sebenarnya kalau cuma buat pemakaian pribadi ya nggak perlu yang lembut juga nggak apa-apa, dia tetap bisa tumbuh. Ini daun-daun lam yang sisanya. Lagi. Nyediain media tanamannya pakai pot. Pot kotak bawahnya bolong, kita isi media. Media yang bekasnya saya pakai lagi. Kurang, medianya kurang. Jadi saya pakai yang ada aja medianya. Jadi tuh media tuh bebas ya, makanya terserah mau pakai apa. Ini kan tadi yang sisa panen, sisa media yang kluman tadi. Ini saya tambah pakai media pasir silika yang udah kecampur-campur nih, nggak apa-apa lah. Jadi nggak terlalu olok juga medianya.
yang ada aja yang bisa dipakai, nggak masalah. Ini saya pakai yang silika, udah kecampur pasir Malang, udah kecampur soil. Ini saya tirisin dulu sambil saya kasih obat buat basmi apa kutu-kutu atau hama di media ini. Biasa pakai ini racun hama, saya semprotin dulu lah biar medianya tuh agak bersih nanti dari hama-hama. Sama bakterisida dan fungisida juga saya kasih. Basmi hamanya dulu, yang cikal bakal yang mengganggu tanaman tumbuh. Oke, kita biarin tiris dulu. Lanjut. Ini udah ada sekitar 30 menitnya saya tirisin tadi. Ini saya tanam 5 plant di sini karena kan di atas di lantai 4 saya ada space kosong. Nanti yang 5 plant itu saya tanam di lantai 4. Ini tanam di sini 5 aja saya. Saya pilih tanamannya yang agak gede-gede aja saya tanam di sini. Ini saya rendam vitamin B1 ya tadi. Adalah udah kurang lebih setengah jam, 30 menitan. Tancap aja satu. Tanam 5 tanaman di sini buat contoh, nanti kita tanggalin, kita lihat 1 bulan hasilnya seperti apa nanti. Oke, 5 plant ya. Sekarang sisanya 5 plant ini saya mau tanam di atas nanti. Ini yang di sini kita tanggalin. Kita tanggalin, saya hapus dulu ini yang nama yang lamanya. Sekarang tanggal 2 April 2020.
Rio Wing tanggal 2, tanggal 2 bulan 4 2020. Kita lihat tanggal 2 bulan 5 nanti sebanyak apa dia jadinya. Tinggal ditunggu update video selanjutnya. Oke guys, ini kalau mau ditaburin pupuk juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya taburin aja langsung lah. Taburin. Ini yang Dekastar 13, 13, 13. Saya tambah lagi semprot pakai vitamin B1 juga. Nah, semprot. Ini langsung saya tanam di atas di lantai 4 di tempat terbuka yang agak kena matahari. Oke guys, ditunggu sambungannya. Skip dulu. Sekarang kita ke loteng, ke lantai 4. Kita sampai ini guys, jadi ini pot yang tadi yang isinya 5 saya langsung taruh di sini di tempat terbuka. Space kosong mana? Oke, saya taruh di sini. Nanti tinggal update kelanjutannya. Nah, pot yang pertama tadi saya isi juga. Saya isi lagi tapi pakai media yang nggak jelas nih. Campur-campur nggak masalah. Saya taruh lagi di sini. Ini yang sisanya saya tancep-tancepin ke space yang kosong-kosong nih. Ini kosong-kosong-kosong ada 3. Tinggal tancep. Satu lagi, 3. Tes kosong. Sisa 1 akarnya nanggung banget, pendek. Ini saya tanam di ada lagi space kosong. Sini aja dah. Gabung sama temennya. Ini air yang biasa tuh tadi saya siram lagi ke sini. Oke guys, cuma begitu aja caranya. Nanti tinggal update bulan depan. Kalau tiap minggu ntar kebanyakan upload video saya. Jadi uploadnya sebulan sekali lah. Sama kalau gagal apa enggaknya tetap saya upload. Ini kalau mau yang beli satu klaim begini harganya beda-beda ya, tergantung kondisi klaimnya nih. Kalau mau beli di saya nih, ini satu klaim begini saya kasih berapa, ini enggak tahu isinya berapa. Yang pasti sih kalau titik tumbuhnya ada 5 mah lebih, bisa 10 kurang lebih. Kurang lebih 10 titik tumbuh lah kalau yang segini nih. Kalau mau saya itu
itu aja, PM lewat Facebook, kalau enggak WA saya, WA di 08 13 10 14 85 85, tinggal di PM aja. Nanti kita lanjut cara perbanyak eriocolon blood vomit ini. Nanti kita perbanyak ini caranya. Caranya sama kayak eriocolon, cuma kalau yang ini kecil, lebih kecil. Ini saya cabut buat konten selanjutnya. Cabut, bersihin, bersihin. Nanti dibersihin, dipecah-pecah, dipecah-pecah lagi. Pecah-pecahnya juga sama kayak ini, kayak eriocolon tadi, disambil direndam supaya kelihatan belah-belahan, apa, arah-arah akarnya itu. Ini saya cabut dulu, saya taruh di sini, nanti buat konten selanjutnya. Mungkin itu nanti saya tanam langsung di sini sebagian. Kan ini space-nya kosong nih, saya tancap-tancapin di sini. Yang lainnya udah ada. Ini yang versi satu pot, nanti kalau udah kondisi satu pot begini dijualnya lebih enak. Daripada harus nyabut, tanam, cabut, tanam. Kadang orang mau beli itu kita cabut dulu, giliran dia nggak jadi beli kita tanam lagi. Kan kasihan tanamnya jadi rusak. Oke guys, segitu dulu konten eriocolon queen king crimson. Nanti kita update lagi bulan depan. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mantap.